more strong. And you can see this year I did a fantastic season. I was the best goal scorer. Imagine to beat that animals, the young lions like Alan, for example, with the goals. So I'm proud. Club Score Award 2023 kembali digelar di Dubai. Cristiano Ronaldo memenangkan 3 penghargaan pada tahun ini. Ronaldo menerima penghargaan pemain terbaik Timur Tengah, Maradona Award, dan pemain favorit penggemar. Ronaldo didapuk sebagai pemain terbaik Timur Tengah dengan mengalahkan Karim Benzema dan Riyad Mahrez. Sementara itu, Maradona Awards merupakan penghargaan yang diberikan pemain kepada tersebut dalam satu tahun kalender. Ketajaman Ronaldo sepanjang 2023 memang sangat luar biasa. Ronaldo berhasil mencetak 54 gol di level klub dan juga saat membela timnas Portugal. Dia mengalahkan gumber tajam lainnya seperti Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Erling Haaland. Best Middle East player. I think the roof is about to go off. It's none other than Cristiano Ronaldo. Take my eyes open to force reality. Ronaldo juga membawa peluang penghargaan pemain favorit hiburan. Dia mengalahkan Jude Bellingham, Lionel Messi, Neymar, dan Mohamed Salah untuk meraih penghargaan tersebut. Penghargaan pemain terbaik pria tahun ini jatuh kepada Erling Haaland. Tak mengherankan jika Haaland meraihnya setelah menjadi aktor utama Manchester City meraih treble musim lalu. Pemain Manchester City lainnya, Rodri, mendapatkan penghargaan gelandang terbaik, sementara Anderson terpilih sebagai kiper terbaik. Tak hanya pemain, ada juga penghargaan untuk kategori pelatih terbaik. Gelar itu diberikan kepada pelatih Manchester City, Josep Guardiola. Di sisi lain, kehebatan striker Manchester City, Erling Haaland, sudah diakui oleh Cristiano Ronaldo, yang memberikannya pujian bukan manusia. Strong, and you can see this year I did a fantastic season. I was the best goal scorer. Imagine to beat that animals, the young lions like Alan, for example, with the goals. So I'm proud. I'm 39 soon, and I'm still looking good. Cristiano Ronaldo tak ragu mengakui jika kemampuan Erling Haaland berada di atas rata-rata. Sejak awal kemunculannya, Erling Haaland digadang-gadang menjadi penerus Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua mega bintang itu mampu menjaga level permainan di tingkat tertinggi selama lebih dari satu dekade. Erling Haaland tentu membutuhkan waktu lama untuk memamerkan pembuktiannya. Namun Ronaldo tak ingin menunggu juniornya berkarir lebih lama hanya untuk memberikan pujian. Haaland sudah mampu menyaingi Ronaldo dalam sejumlah pencapaian. Selama tahun 2023, dua pemain ini bersaing untuk menjadi pencetak gol terbanyak. Ronaldo akhirnya keluar sebagai pemenang berkat catatan 54 golnya sepanjang tahun lalu. Bintijah Karim, Bintijah Hiton, Bisadid, Allah! Anda Karim, Sani Hadafil, Allah! 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 Nasruddin! Bruno Fernandes! Oh, and did it hit Ronaldo? It did! He's done it again! It's a giveaway by Thiel. Here goes Ronaldo, and that's four. Torian itu dibubuhkan sang mega bintang kala membela Al Nassr dan timnas Portugal. Yang lebih menakjubkan lagi, Ronaldo menorehkan catatan itu kala berusia 38 tahun. Tak heran jika penyerang asal Portugal itu begitu membanggakan prestasi terbaru. Saya adalah pencetak gol terbaik musim ini. Bayangkan mengalahkan hewan muda seperti Haaland. Saya bangga. Dan sebentar lagi saya akan berusia 39 tahun, ujar Ronaldo. Ucap Ronaldo seperti yang dilansir dari ESPN. Prestasi itu dicapai Ronaldo setelah dia diragukan oleh banyak pihak. Kepindahan ke Liga Arab Saudi berpengaruh buruk ke citra sang mega bintang. Kompetisi itu dianggap kurang bergengsi dibandingkan liga di benua Eropa. Cristiano Ronaldo geht vorbei, Ronaldo!
2-0. Waiting on goal as well, Yaya. Danger's not over. Flipped over the top, Ronaldo! Ronaldo membuktikan bahwa kepindahannya justru melahirkan tren baru. Para pemain bintang kini mulai melirik Liga Arab Saudi sebagai destinasi yang menjanjikan. Momen seperti ini ternyata sangat disukai oleh pemain berjulukan CR7 itu. Keraguan orang seringkali dianggap tak berdasar oleh Ronaldo karena dia merasa kemampuannya belum menurun. Saat Ronaldo memberikan bukti nyata, kritik yang diarahkan kepadanya langsung mereda. CR7 sudah lama berkarir sebagai pesepak bola sehingga kritik pedas tak mempengaruhi performanya. Ia mengaku senang, banyak yang mengkritiknya lalu bisa membuktikan dengan kesuksesan. Saya suka ketika banyak orang meragukan saya lagi dan kemudian saya sukses. Saya tak terpengaruh oleh kritik-kritik tersebut, sambung kapten timnas Portugal itu. Oh, it's lifted in and Ronaldo's there! But the flag is up! في اليمين الكرة للسلطان غنام عربية رونالدو يا ولد كريستيانو دانس كتبويه دانس كتحضين لرونالدو كرة يا إلهي. Sayangnya, tahun 2023 Ronaldo kembali dikalahkan Lionel Messi yang menjadi pemain terbaik FIFA 2023. Namun dalam acara Globe Soccer Award edisi ke-14 ini, Cristiano Ronaldo menjadi figur menonjol dengan hat-trick trophy. Raihan beragam penghargaan ini yang menegaskan bahwa Ronaldo masih bisa memberikan kontribusi untuk tiap tim yang dibelanya. Masa pensiun pun terasa masih jauh dari pria asli Madeira ini. Momen berhenti sejujurnya saya tak tahu, namun jelas akan segera terjadi. Segera maksud saya, 10 tahun lagi. Saya bercanda. Saya tak tahu, kita lihat saja. Kata Ronaldo sembari tertawa. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pasti nonton video ini.